Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi Ferdian Keita di sini. Oke, kali ini gue mau ngulas ciri-ciri burung gol Amadin sudah jodoh dengan pasangannya. Nah, kalau ini namanya loncat indah. Biasanya jantan kalau sudah birahi, beginilah jadinya. Loncat-loncat nggak karu-karuan. Nah, berikutnya adalah kita menaruh rumput kering di bagian bawah dasar kandang. Ketika dia sudah mulai mengangkut sarang, artinya dia sudah kawin ataupun sedang menggoda membangun sarangnya. Nah, berikut adalah video setelah gua naruh sarang di bagian dasar kandangnya. Aktivitas jantan tersebut bisa mengindikasikan bahwa jantan sudah mengawini betinanya atau minimal dia sedang menggoda pasangannya agar masuk ke bagian sarangnya. Nah, ketika betina masuk ke sarang, nah disitulah terjadi perkawinan antara jantan dan betinanya. Kalau udah di bagian ini, kira-kira kurang lebih tidak sampai 7 hari telur akan jatuh di bagian sarang. Nah, itu adalah bagian menggembirakan untuk breeder-breeder seluruh dunia. Nah, ini bisa kita lihat sama-sama ya. Jantan sudah mengangkut ranting yang tadi gua taruh ke dalam sarangnya. Dia sudah bebenah di dalam sangkar nih kayaknya. Nah, di sini nggak lama betina akan cepat kawin atau sedang mengandung telur di bagian duburnya, atau beberapa saat ke depan akan menjatuhkan telur dari duburnya. Untuk breeder salah satu burung asli Australia ini adalah bisa dikatakan gampang-gampang susah, dikarenakan kadang ada yang membuang telurnya dan ada yang menjaga telur dengan baik. Nah, berikut adalah riwikan dari jantan agar betina mau masuk ke sarang. Nah, dalam level ini adalah jantan akan beraktivitas di bibir bagian sarang untuk memancing agar betina ikut ke dalam sarang. Nah, disitulah biasanya terjadi perkawinan antara burung jantan dan burung betina. Level ini biasanya jantan sudah merapikan bagian sarang dalam agar betina nyaman saat di dalam mengerami telurnya. Kita lihat betina sudah mulai terpancing, tapi kadang-kadang ada yang mental ya, belum tertarik. Nah, begitulah. Ini adalah salah satu burung yang ada di sarang gua, di kandang gua. Dia sudah jodoh, sudah kawin dan sudah menjatuhi telurnya. Semoga bermanfaat.